Ini masa kenapa? Lututnya? Terapi? Terapi apa baru? Baru jatuh? Awal dari itu, dari minggu kemarin. Apa? Minggu kemarin. Apanya yang sakit coba lihat? Bisa dibuka? Kesel Leo? Enggak apa ya, kayak geser gitu sih. Yang mana geser? Daerah sini. Pergelangan. Kita pendek enggak? Pendek. Jatuh, pernah jatuh apa gimana? Iya, lagi ngangkat gini langsung lagi main bola. Lagi main bola ya. Hari. Satu minggu. Sore. Main bola tuh? Iya, main bola. Tahan bentar ya. Ini lagi cedera lutut. Lututnya ya, Pak? Aduh geli gitu, aduh geli gitu. Iya, ketawa, iya rileks. Aduh geli gitu. Yang bilang sakit tersakit. Kamu orang bunda. Ini masa kenapa? Lututnya? Terapi? Terapi apa baru? Baru. Baru jatuh? Awal dari itu, dari minggu kemarin. Apa? Minggu kemarin. Apanya yang sakit coba lihat? Bisa dibuka? Kesel Leo? Enggak apa ya, kayak geser gitu sih. Yang mana geser? Daerah sini. Pergelangan. Kita pendek enggak? Pendek. Jatuh, pernah jatuh apa gimana? Iya, lagi ngangkat gini langsung lagi main bola. Lagi main bola ya. Main bola tuh? Iya, main bola. Tahan bentar ya. Ini lagi cedera lutut. Lututnya ya, Pak? Rasanya petuk tadi.
Udah pernah tidak kayak gini? Kalau dulu pas masih SD itu main bola itu pernah nendang itu kayak ke itu juga sama. Ini dislokasi punya kamu ya? Dislokasi. Geser gitu? Ya, mal sedikit geser. Kalau tadi ini harus dibalut ya? Iya. Sudah pernah ya. Cara kontrol lagi nanti ini berdua. Nah kan kondisi kayak gini itu pulihnya itu kalau udah bisa jongkok sih malah nggak pulih. Nah kalau entengnya insya Allah kisaran 10 hari atau 2 minggu gitu. Nah kalau jongkok kali ini belum bisa. Iya pas jongkok juga ya, gak kuat lah, sakit lah. Cedera lutut tuh riskan. Enak mas, habis ditekuk enak. Mau pakai celana lagi itu? Lagi keluar. Apa tahan dulu mas biar sehat. Jangan dilawan Gus, relax aja nih. Jangan ditegangin. Ini lagi sakit. Aduh geli gitu, aduh geli gitu. Iya, ketawa, iya rileks. Aduh geli gitu. Yang bilang sakit tersakit. Semua alhamdulillah tulangnya enggak ada masalah, lemar. Jangan ditegangi. Buka-buka itu maskermu. Biar bebas udaranya. Oke, ini. Bontot nih. Ntar ini tulangnya nggak terasa lah, hanya memanas saja. Iya, nanti kamu mau nanti tesnya. Kalau untuk tulang bisa pun nggak terasa. Aman-aman saja, tapi nanti akan tidak karena lemarnya. Ini nggak sakit tuh, ini nggak sakit tuh? Enggak. Oh, dia memanas saja. Jangan. Lemar benda, kolam lemar benda. Enggak bilang enggak. Mana lagi yang sakit? Enggak tahu. Hah? Tangan. Jangan bilang enggak. Iya.
Ini ngebut kali nih bawa motornya nih. Ngindarin kucing katanya. Ngindarin kucing. Sudah dikasih betadine semua ya? Udah. Mamanya yang parah. Ininya nih ngebut. Tapi kamu enggak kepala kan? Iya. Enggak kena pala. Jadi dia tekan ininya. Emang ada kucing di mana? Kucing lewat gitu. Kan soalnya tempat sepi pak. Jadi tiba-tiba nyebrang dia. Iya, soalnya kan nggak lampu cuma 2 biji, kalau nggak 2 biji 3 dah. Dia kucing lewat, udah otomatis bantingan saya. Banting. Iya. Gimana bu nanti tenaga ini istilahnya bu? Sudah, tidak ada pergeseran, tidak ada retak, tidak ada patah. Jadi kiri-kiri kan tidak masalah. Nanti kalau mau makan lagi, nah, ya akan terasa. Tidak sih mau apa? Nanti semua undang ke urut rumah. Kalau semua direfleksi. Urut refleksi. Di sini enggak terasa jauh enggak. Enggak ya. Tadi ke rumah sakit kan, ke dokter ya, klinik kan. Bukannya doang. Dikasih obat. Dikasih obat minum. Iya, nah. Alhamdulillah enggak ada masalah. Enggak ada. Untuk pulangnya hanya memar-mar saja nanti di untuk pulangnya enggak ada masalah. Jadi kalau misalnya pegel-pegel misalnya bisa ngundang tukang urut yang biasa di rumah itu. Semuanya enggak masalah. Enggak ada, makanya tadi pakai plastik. Ya, pakai dulu plastik aja. Deh. Sakit mana saja. Di sini mau aku mau lihat. Ini mamaknya. Ada. Dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya. Kemarin ini ada teman aku yang patah tulang. Nah, terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya, aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah, nggak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai, buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow sosial medianya supaya kalian jelas nih, lihat ada apa di sana, update terbaru apaan, oke? Jangan lupa follow ya.